Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurip Nursery Channel dalam program Selatan Roman, Selami Tanaman bersama Roni Kartiman. Pada pagi kali ini saya akan coba memberikan tip untuk membuat tanaman pisang parigata dari semai biji. Kebetulan ini ada biji pisang batu atau di Sunda biasanya disebut pisang klutuk atau cau manggala. Ini ada bijinya. Saya akan coba buat parigata dengan menggunakan biasa streptomycin. Jadi bahan-bahan yang dipersiapkan ini air mineral 1 liter. Kemudian ini mekar hurip plus B1 saringan, gunting, pengaduk, pinset, ini streptomycin. Ini streptomycin atau untuk TBC seperti ini. Satu dus biasanya isi 100 ini. Kemudian air panas setengah gelas, media, kokopit, sekam-sekam bakar, tapi kokopitnya banyakin, agak banyakan. Kita mulai praktikum. Saya kebawahin dulu. Saya buat dulu larutan streptomycin. Ini 1 ampul 1 gram untuk 1 liter jadi 1000 ppm. Kemudian tambahkan mekar hurip plus B1. Yang ini belum dibuka. Masih segel. Ini kalau mau beli mekar hurip plus B1 bisa di marketplace, Bukalapak atau Shopee, Lazada juga ada. Dia kocok dulu, kemudian pakai 8 ml per liter, satu tutup botol 8 ml. Kita aduk. Ini kan 1 liter 1000 ppm. Ini air panas setengah gelas. Ini masih ngebul. Kita tambahkan setengah gelasnya dengan streptomycin campur B1. Jadi air hangat. Hangat-hangat kuku. Bijinya kita masukin. Kita masukin. Kemudian diaduk. Setelah dimasukin, dibiarkan selama 36 jam sampai airnya dingin. Ini ditutup, biarkan selama 36 jam. Setelah 36 jam, ini kita contohin aja. Misalnya udah 36 jam, kita contohin nanam 3 aja. Ini misal sudah sehari semalam. 36 jam, berarti sehari semalam tambah setengah hari. Kemudian, ini masih panas, masih hangat. Kita saring bijinya.
saya masukin lagi, nanti saya pakai. Ini masih ada bijinya yang ketinggalan. Udah semua. Nah, setelah disaring, dikering anginkan, tapi diusahakan jangan dipegang sama tangan. Misalnya ini saya contohin nanam 3, ini dikering anginkan bisa 12 jam atau 24 jam. Ini contoh aja 3. Yang ininya nanti saya rendam lagi. Kemudian nanti ditanam ke media kokopit sekam bakar. Ini saya tambahin dulu. Misalnya ini bijinya diambil, sudah dikering anginkan, diambil, disimpan. Yang akan tumbuh akar diusahakan sebelah bawah, tapi nanti juga tumbuh sih. Ini disimpan di media. Setelah disimpan di media, kemudian tutup lagi dengan media yang tipis, kokopit sekam bakar. Banyakin kokopitnya. Nah, setelah ditanam seperti ini, nanti nunggu tumbuh. Tumbuhnya bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan, tergantung bijinya, vigor bijinya. Mungkin untuk tip membuat tanaman pisang parigata pada pagi kali ini dari semai biji, ini pisang kelutuk, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.